Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua KNPI Kepulauan Riau, Ketua KNPI Kabupaten Karimun yang mentaja acara ini beserta seluruh anak-anak muda yang luar biasa, mudah-mudahan mereka termasuk anak muda yang diselamatkan Allah dari fitnah akhir zaman. Yang tua-tua tak saya doakan lagi karena malaikat maut sudah dekat. Di tengah kesibukan hadir juga bersama kita tokoh Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Nurdin Basirul, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah pada umatku orang yang paling awal bangunnya. Siapa yang paling awal bangunnya malam ini, dialah yang paling banyak dapat berkah hidup hari ini. Saya Pak Ustaz memang tak tidur-tidur malam ini begadang. Kau kenapa tak tidur? Takut kehilangan sholat tahajud? Takut tak bisa subuh berjamaah? Bukan Pak Ustaz, karena saya kena penyakit insomnia, tak bisa tidur. Tapi alhamdulillah begitu menengok Ustaz langsung tertidur. Begitulah tenangnya hati mendapatkan siraman rohani, karena memang itu janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitaballah, mendengarkan bacaan kitab Allah Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu fi ma bainahum, mengkaji isinya. Nazalat 'alaihimus sakinah, turun ketenangan ke hati mereka. Makanya kalau mau tenang sering-sering ngaji. Suami kalau mau tenang mengaji. Suami yang tak tenang genderuwo Fir'aun. Istri kalau mau tenang ngaji. Istri yang tak ngaji jadi sundil bolong, mak lampir, suster ngesot. Anak kalau mau tenang bawa dia mengaji. Ini nampaknya masjid ini sudah over capacity, tak muat lagi sudah. Berebut-rebut oksigen kita sekarang ini. Jadi kalau ada yang sesak napas, sabar-sabarlah sampai terbit matahari. Nanti kita sholat sunat 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Yang belum pernah sholat sunat isyraq, laksanakan subuh ini. Yang sudah sholat sunat isyraq, mudah-mudahan istiqomah sampai mati. Syaratnya ada 4. Man sholat subha fi jama'atin, sholat subuh berjama'ah. Summa qa'ada yadhkurullah, habis solat subuh jangan pulang ke rumah, duduk berzikir mengingat Allah. Hatta tatlu'asy syamsu, sampai terbit matahari. Terbit matahari jam berapa maghrib di Karimun? 6.20. Nah, berarti kita tausiah sampai 6.20. Tahan-tahankanlah. Yang belum pernah mendengar tausiah, itu tausiah itu dianggapnya penderitaan yang tak berakhir, dan ustaz dianggapnya pelengkap penderitaan. Nah, jadi kalau ketidur Pak Ustaz, datang duduk diam dengar, mengantuk-ngantuk sedikit, insya Allah diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Diaminkannya pula. Jadi, diaminkan semua kebaikan, diaminkan Pak Ustaz. Kanat lagu ka ajri hajatin wa umrah,
dapat pahala macam pahala haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Sebelum masuk bulan Ramadan, ini bisa kita buat dua kali lagi. Hari Sabtu sekali dan hari Ahad besok sekali. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis mungkin tak bisa karena sudah masuk kantor itu ini segala macam. Tapi nanti di bulan suci Ramadan paling tidak bisa dibuat 8 kali. Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad. Tak bisa 8 kali, 4 kali. Pengajian subuh sekaligus. 4 kali tak bisa, 2 kali. Sekalipun jadilah di bulan suci Ramadan. Sekalipun tak bisa, dekat laut sini kan. Apa maksudnya Pak Ustaz? Terjun ajalah ke laut. Apa guna dikasih Allah umur panjang badan sehat kalau tidak dipakai untuk ibadah? Kau kenapa masih hidup sekarang? Kawan-kawan sudah mati semua kena COVID. Kenapa kau hidup? Itulah Pak Ustaz, mungkin malaikat maut lupa. Mana ada malaikat lupa? La yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walaupun sesaat. Wala yastaqdimun, tak bisa mati itu dipercepat walaupun sesaat. Berapa banyak orang yang hidupnya susah mau cepat mati, bunuh diri di rel kereta api, live streaming pula tuh. Begitu lewat kereta api tak jadi mati, kenapa? Salah rel. Mau bunuh diri diambil tali jemuran diikatkan ke atap rumah, melompat dari kursi, bukan dia mati, atap tuh jatuh. Kalau tak mati, kata Allah, tak mati. Berapa banyak orang yang tak ada niat mau mati, mati. Menyampaikan khutbah, meninggal. Sedang tausiah, meninggal. Selesai tawaf sholat di belakang makam Ibrahim, meninggal. Masalah mati tak usah terlalu dipikirkan, karena semua kita akan mati. Yang kita pikirkan, apa bekal sesudah mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kalau kita istiqamah, Allah berikan kita husnul khatimah. Mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok hari Senin, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, hanya 4 hari lagi sarapan pagi. Banyak orang yang tak suka dengan Ramadan, udah sempit tangkai jantungnya menghitung-hitung. Makan siang 4 hari lagi. Datang kawan sebelah, kenapa kau khawatir? Rumah makan hantu kan tetap buka. Cuma ada rumah makan hantu nih Pak Ustaz, badannya tak nampak, kaki aja nampak. Dan itu tidak ada di Tanjung Balai Karimun, ada di tempat lain. Cuman kabarnya beberapa yang punya owner rumah makan udah pindah pula ke Tanjung Balai Karimun. Mudah-mudahan dijaga Allah Tanjung Balai Karimun ini, insya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa menceritakan tentang lapar secara sempurna dan seragam. Kalau kebetulan ada bapak ibu guru, boleh dites. Kalau kebetulan ada direktur perusahaan, bisa dicoba nanti siang. Kalau kebetulan ada di sini pimpinan, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, pimpinan kantor apapun namanya, silakan coba ambil kertas, bagi ke karyawan, mahasiswa, adik-adik di kelas, tulis, suruh mereka nulis. Tolong tuliskan definisi lapar. Kasih dia 1 menit. Habis itu serahkan kertas. Tak ada satupun yang seragam bercerita tentang lapar. Yang satu bercerita, lapar adalah ketika usus terasa melilit-lilit, pedih, minta ampun. Yang satu lagi menuliskan kertas, lapar adalah ketika terdengar simfoni yang sangat harmonis antara cacing-cacing di dalam. Lapar adalah karena rasa lapar tak bisa dideskripsikan. Karena lapar tak bisa diceritakan.
Lapar tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lapar menurut etimologi, lapar menurut terminologi, lapar menurut pakar, tak bisa. Diadakan seminar internasional, judulnya membahas tentang kelaparan Afrika, yang mengadakan PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, UN, United Nations. Tapi ternyata tak melahirkan apa-apa. Kenapa? Karena narasumbernya kenyang, panitianya kenyang, peserta seminarnya kenyang. Orang kenyang tak bisa bercerita tentang lapar. Tapi insya Allah subuh ini merasuk ke hati kita tentang lapar. Kenapa? Karena belum ada yang sarapan. Cuman memang orang yang lapar ini susah menangkap pengajian. Nah, jadi kalau agak kurang nangkap subuh ini saya maklum. Tapi insya Allah nanti bisa diulang balik sesudah kenyang. Tapi kata ulama, kalau mendengar pengajian susah masuk ke pikiran kita, itu berarti ada yang kenyang. Dua kemungkinan. Kalau tidak, yang mendengar itu kenyang, atau yang ceramah itu kenyang. Jadi ternyata kaji masuk itu bukan masalah lapar atau kenyang, tapi masalah Allah memberikan hidayah dan setan berjalan melewati aliran darah. Asyaitanu yajri majrad dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Fadayiqu majraha. Maka persempit aliran setan. Bagaimana cara mempersempitnya? Dengan mempersempit aliran darah, dengan memperbanyak merasakan lapar. Inilah satu-satunya agama yang mengajarkan perasaan fakir miskin, anak yatim, duafa yang tak makan, bukan sehari dua hari, satu bulan.